Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi bareng Lindia di sini di channel Mau Gadget. Pada video kali ini, Lindia mau merekomendasikan 7 HP layar lengkung termurah yang tersedia di pasaran saat ini. Klik subscribe dan aktifkan notifikasi untuk tetap mendapatkan update konten terbaru dari channel ini. HP layar lengkung termurah yang pertama ada Infinix Note 40 Pro 4G. Pada sektor charging, Infinix Note 40 Pro mengandalkan teknologi 70W all-rounder fast charge yang didukung oleh chip khusus X1. Menyajikan 3 skenario pengisian yang berbeda, yaitu hyper, low temperature, dan smart untuk memastikan pengisian baterai yang optimal dalam berbagai kondisi. Selain itu, HP ini juga mendukung 20W wireless charging, bypass charging, dan sudah include Mac Power dalam paket penjualannya. Nah, untuk tampilan visualnya imersif dengan layar Curve AMOLED 10-bit, maksimal refresh rate 120Hz, peak brightness mencapai 1300 nit, dan proteksi Corning Gorilla Glass. Sektor kameranya mengalami upgrade dari versi sebelumnya dengan main kamera 108MP yang sudah dibekali dengan OIS. Kamera ini mampu merekam video hingga resolusi 2K 30fps dan 1080 60fps. Sementara untuk kamera depannya beresolusi cukup tinggi di 32MP dengan fitur dual LED flash. Lanjut ke spesifikasi internalnya, HP ini menggunakan SoC MediaTek Helio G99 Ultimate yang dipadukan dengan 8GB RAM plus 8GB Extended RAM serta storage 256GB UFS 2.2. Next ke fitur-fitur unggulan lainnya ada IP rating 54, in-display fingerprint, dual speaker by JBL, AI lighting, dan NFC. Berikut spesifikasi dan harga terupdate Infinix Note 40 Pro. Untuk link pembelian ada di kolom deskripsi. HP layar lengkung termurah selanjutnya ada ITEL S23 Plus. Sampai saat video ini dibuat, ITEL S23 Plus adalah HP layar lengkung termurah yang tersedia secara resmi di Indonesia. Dengan harga cuma di 2,1 juta, ITEL S23 Plus sudah mengadopsi layar Curve bertipe AMOLED, proteksi Corning Gorilla Glass 5, serta fingerprint di bawah layar. Lanjut untuk spesifikasi utamanya, ITEL S23 Plus dipersenjatai oleh prosesor Unisoc Tiger T616 yang memiliki CPU speed hingga 2 GHz serta dukungan grafis dari Mali G57 MP1. Chipset tersebut dipadukan bersama 8GB RAM LPDDR4X plus 8GB Extended RAM dan penyimpanan internal 256GB bertipe UFS 2.0. Next ke sisi fotografi, ITEL S23 Plus dibekali setup dual kamera dengan kamera utama beresolusi 50MP yang ditemani satu buah kamera bonus. Sementara untuk kamera depannya menggunakan resolusi yang cukup tinggi di 32MP. ITEL S23 Plus ditopang baterai berkapasitas 5000 mAh dengan fast charging 18 watt melalui konektor USB Type-C 2.0. Berikut spesifikasi dan harga terupdate ITEL S23 Plus. Untuk link pembelian ada di kolom deskripsi. HP layar lengkung termurah yang ketiga ada Tecno Spark 20 Pro Plus. Sesuai judul, Tecno Spark 20 Pro Plus juga mengadopsi layar Curve bertipe AMOLED, support 120Hz adaptive refresh rate, brightness hingga di 1000 nit, dan sudah dilapisi oleh Corning Gorilla Glass 5. Selain layar, kamera juga merupakan sektor yang diunggulkan dari HP ini, menggunakan kamera utama 108MP bukaan 1.75 yang bisa merekam video hingga di resolusi 2K. Sedangkan di dalam punch hole terdapat 32MP glowing selfie yang didukung oleh super flashlight. Untuk prosesor atau chipsetnya masih sama dengan Infinix Note 40 Pro di nomor 1 tadi, yakni MediaTek Helio G99 Ultimate yang dipadukan dengan setup memori 8/256GB. Untuk fitur-fiturnya cukup banyak mulai dari sertifikasi IP53, dual speaker DTS, Darwin Engine 2.0, 33W supercharge, fingerprint in display, dynamic port, always on display, dan NFC. Berikut daftar spesifikasi Tecno Spark 20 Pro Plus. Untuk link pembelian ada di kolom deskripsi. Lanjut ke HP layar lengkung termurah yang keempat ada Oppo Reno 8T 5G.
Untuk yang sedang mencari HP layar lengkung terjangkau yang sudah mendukung 5G, Oppo Reno 8T 5G adalah pilihan yang sangat layak untuk dipertimbangkan. HP ini ditenagai oleh SoC Snapdragon 695 5G 6nm dengan RAM-nya berkapasitas 8GB LPDDR4X plus 8GB RAM expansion dan storage 128GB hingga 256GB bertipe UFS 2.2. Untuk layarnya sendiri menggunakan layar lengkung dengan panel AMOLED 1 miliar warna, ukurannya di 6,7 inci beresolusi Full HD+, maksimal refresh rate 120Hz dan peak brightness mencapai 950 nit. Untuk sistem keamanannya kekinian dengan optical fingerprint under display serta punya perlindungan dari Asahi Glass. Next, ke bagian kamera, Oppo Reno 8T 5G dibekali sensor utama beresolusi tinggi yaitu 108MP dengan teknologi NonaPixel Plus untuk menyerap cahaya sebanyak mungkin. Lanjut ada microlens 2MP dengan pembesaran hingga 40 kali dan kamera depth 2MP. Sementara untuk kamera selfie-nya beresolusi 32MP. Next, ke fitur-fitur top lainnya ada 67W SuperVOOC, dual stereo speaker, smart AOD, dan NFC. Berikut daftar spesifikasi dan harga terupdate Oppo Reno 8T 5G. Untuk link pembelian ada di kolom deskripsi. HP layar lengkung termurah yang kelima ada Realme 10 Pro Plus. Dengan harga 4 juta, kita sudah bisa mendapatkan HP dengan layar lengkung, chipset ngebut, RAM 12GB, kamera kece, dan desain yang premium. HP 5G dari Realme ini lebih powerful dibandingkan dengan Oppo Reno 8T 5G di atas berkat diotaki prosesor MediaTek Dimensity 920 6nm dengan 12GB RAM dan storage berkapasitas 256GB. RAM 12GB tersebut masih bisa ditambah 12GB lagi sehingga total RAM-nya jadi 24GB yang mampu membuka 26 aplikasi secara bersamaan dengan lancar. Lanjut ke bagian display, Realme 10 Pro Plus sudah mengadopsi layar lengkung dengan panel jenis AMOLED berukuran 6,7 inci Full HD+, maksimal refresh rate 120Hz dan mendukung konten XDR10+. Untuk mengabadikan semua momen, Realme 10 Pro Plus dibekali konfigurasi triple kamera di bagian belakang dengan kamera utama 108MP, kamera ultrawide 8MP, dan kamera makro 2MP. Sementara untuk kamera depannya beresolusi 16MP. Lanjut untuk baterainya berkapasitas 5000 mAh dengan teknologi pengisian cepat 67W melalui konektor USB Type-C 2.0. Berikut daftar spesifikasi dan harga terupdate Realme 10 Pro Plus. Untuk link pembelian ada di kolom deskripsi. HP layar lengkung termurah yang keenam ada Infinix Zero 30 4G. Secara spesifikasi, HP ini cukup mirip dengan Tecno Spark 20 Pro Plus di nomor 3 tadi. Dapur pacunya menggunakan SoC MediaTek Helio G99 6nm yang efisien dan cukup bertenaga untuk kegiatan multitasking dan gaming. Chipset 4G tersebut didukung oleh 8GB RAM fisik plus 8GB RAM virtual dan storage berkapasitas 256GB tanpa slot kartu memori tambahan. HP ini hadir dengan layar curve AMOLED 1 miliar warna berukuran 6,78 inci dengan resolusi 1080x2400px. Layar ini juga sudah mendukung refresh rate tinggi 120Hz dan proteksi Corning Gorilla Glass generasi kelima yang memberikan ketahanan terhadap goresan dan benturan ringan. Dalam hal fotografi, perangkat ini dibekali setup triple kamera belakang yakni kamera utama beresolusi tinggi 108MP dan ditambah dua kamera bonus yang masing-masing beresolusi 2MP. Sementara untuk kamera depannya juga sangat baik dengan resolusi tinggi 50MP autofocus dan dibekali dual LED flash. Fitur-fitur tambahan menarik lainnya yakni fingerprint in display, IP rating 54, dual speaker JBL, hardware gyroscope, charging 45 watt, dan NFC. Berikut daftar spesifikasi dan harga terupdate Infinix Zero 30 4G. Untuk link pembelian ada di kolom deskripsi. HP dengan layar lengkung termurah yang terakhir ada Realme 11 Pro 5G.
Realme 11 Pro merupakan HP dengan desain paling premium dalam video ini berkat kolaborasi Realme dengan Matteo Menotto yang merupakan mantan desainer Gucci. Selain desain, HP dengan harga 3,6 juta ini punya performa kencang berkat ditenagai oleh prosesor MediaTek Dimensity 7056nm dengan CPU hingga 2,6 GHz yang cukup lancar untuk memainkan game-game berat seperti Genshin Impact. Lalu untuk memorinya juga lega di 8x256GB yang sayangnya tidak support untuk microSD. Pindah ke bagian layar, Realme 11 Pro mengadopsi curved screen yang berukuran 6,7 inci, panelnya AMOLED, dan memiliki tingkat kecerahan hingga 950 nit. Layar ini juga mendukung refresh rate 120Hz, XDR 10+, dan memiliki instant touch sampling di 1260Hz. Untuk kemampuan kameranya juga sangat oke di kelas harganya, dengan mengandalkan 100MP OIS ProLight kamera yang memiliki detail yang sangat baik. Sementara untuk kamera depannya 16MP. Nah, fitur-fitur pendukung lainnya yaitu ada fingerprint in display, stereo speaker, dan 67W SuperVOOC dan NFC. Berikut spesifikasi dan harga terupdate Realme 11 Pro 5G, untuk link pembelian ada di kolom deskripsi. Itulah rekomendasi 7 HP layar lengkung termurah yang tersedia di pasaran saat ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.